pagi hari ini saya akan melepas engine mountingnya Honda CR-V karena engine mountingnya sudah kalah guys, jebol. Kita lepas dulu. Ini posisi engine mountingnya ada di sebelah kanan ya, karena yang kalah sebelah kanan maka saya akan melepas yang sebelah kanan. Nanti saat jalan engine mountingnya bergesekan karena sudah jebol ya. Ini gludak-gludak ya. Posisinya kita lepas ini karena engine mountingnya yang jebol yang ini guys, ini jebol masuk ke bawah. Yang ini dan kita lepas yang bagian ini dulu guys.
jalannya. Bautnya banyak tuh yang harus dilepas. Nah ini yang satu masih belum bisa dibuka karena mungkin cekat. Disini ada juga, dan itu juga. Guys, kita lepas untuk engine mountingnya ya, karena engine mountingnya ini jebol. Ini untuk mobil Honda CR-V guys ya, engine mountingnya yang sebelah kanan ini yang jebol. Ini agak besar ini guys. Kita lepas dulu. Nah ini guys. Guys, engine mountingnya. Ini engine mountingnya jebol. Di saat jalan mesinnya bunyi guys. Ini geludak-geludak. Oke guys, gitu aja, dan ini posisi tempatnya ya.